hari ini kita mencoba memasuki hutan ini. Jadi hutan ini berbatasan hutan dan sawit, dan tempat ini pernah saya review sebelumnya. Dan sekarang karena masih belum musim bertelur, jadi kita mencari anakannya. Siapa tahu bisa menemukannya. Memang cukup sulit ya untuk menemukan anakan ayam hutan ini, karena jinak-jinak merpati kata orang. Sangat susah sekali untuk menangkapnya. Entah bagaimana caranya nanti kita menangkapnya dan bisa melihatnya lebih dekat. Kita coba cari di tempat-tempat sini. Katanya dari petani sawit sini sering menemukan anaknya dan mendengar suaranya. Coba ke arah sana. Biasanya anakan ayam hutan ini sangat senang di semak-semak seperti ini ya. Dia tidak terlalu suka di hutan-hutan yang tua atau berpohon besar, karena dia bersembunyi di semak-semak seperti ini. Kita akan coba cari tempat-tempat ini, siapa tahu bisa menemukannya. Ini memang cukup sulit, tidak mudah ya kawan-kawan. Saya akan cari cara bagaimana cara bisa mereviewnya dekat-dekat, entah bagaimana cara ya bisa mendapatkannya, tapi bukan untuk dibawa pulang ya, hanya untuk mengenalkan kepada kawan-kawan sekalian dan penonton-penonton sekaliannya bagaimana bentuk dari ayam hutan. Kita menemukan dari pucuk akar bajakah ya. Ini salah satu obat tradisional yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ini obat tradisional asli Kalimantan. Dan di sini pucuknya, dan biasa akarnya itu jauh di sebelah sana. Kita cari di situ. Anak-anak ayam hutan sangat senang sekali berada di semak-semak seperti ini. Ya. Senang sekali. Kadang ayam
hutan biasa bersembunyi tempat-tempat seperti itu. Dan rawannya juga anak ayam hutan ini yang masih kecil itu bisa menjadi mangsa daripada ular ya, baik ular piton maupun ular kobra dan ular-ular yang lainnya. Ini kita temukan jejak indukan ayam hutan ini ya. Nah, kita lihat itu jalurnya. Biasanya anak ayam hutan kok senang di tempat seperti ini. Coba lihat sesama. Hampir 2 jam ya kita melindungi tempat ini, namun belum ada menemukan hasil ya. Jadi mencari anak-anak hutan ini perlu kesabaran, tidak begitu mudah menemukannya. Jadi anak-anak hutan itu tidak berada di hutan-hutan tua ya, hutan-hutan berkayu besar. Dia lebih senang di semak-semak seperti ini. Jadi mengapa selama ini saya jarang mengupload atau mencari video tentang mencari telur ayam hutan? Karena sekarang belum musim bertelur. Jadi terutama lagi musim kemarau. Biasanya musim kemarau ini adalah musim menetas.
Itulah susahnya mencari anak anak hutan ya, walaupun tadi sudah kita ketemu ya, namun tidak bisa untuk menangkapnya. Dia cukup agresif dan sangat liar sekali. Demikianlah petualangan kita kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi petualangan mencari anak anak ayam hutan ini. Siapa tahu bisa menemukannya dan bisa saya mereviewkannya lebih dekat kepada Anda-Anda semuanya. Terima kasih sudah menonton.